Masih seputar pemilu, pemirsa, Kepulauan Riau yang letak geografisnya merupakan kepulauan yang membuat Komisi Pemilihan Umum memiliki banyak tantangan, terutama untuk pengiriman logistik pemilu 2024. KPU Kepulauan Riau menyebut masih banyak mengalami kesulitan terkait daftar calon pemilih dikarenakan masyarakat selalu berpindah-pindah tempat. Ketua KPU Provinsi Kepri memastikan pada pemilu tahun 2024 ini tidak ada daftar pemilih yang memiliki suara ganda, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, sehingga seluruh warga dapat memilih di TPS yang terdaftar. Tantangan pemilu 2024 di Kepulauan Riau ini yang pertama adalah soal daftar pemilih yang memang kita sudah selesaikan, tapi kemudian kita berharap kepada pemilih yang ingin memindah memilih dapat mulai dari sekarang memprosesnya di KPU Kabupaten Kota, di panitia di kecamatan maupun di desa kelurahan, sehingga kemudian daftar pemilih yang hadir nanti di TPS itu terdiri dari daftar pemilih tetap.